Bergir sama Kucing Double P, karena tadi malam Twitter transaksi IN itu nge-announcement kalau Claudia bakal rerun dan ada tulisan bakal masuk standar. Aku bakal ngebahas tentang hal itu, tentang Claudia sama karakter kedepannya lah yang masuk standar. Oke, sekarang kita ke Claudia dulu di sini nih, yaitu di tulisan bakal masuk standar. Kita perbesar aja nih, Guren and Claudia, ya itulah pokoknya bakal masuk standar after this event. Detail schedule TBA. Aku nggak tahu maksudnya ini after event ini, after rerun ini, tapi di sini ada tulisan detail schedule TBA. Jadi kayaknya nggak bakal masuk standar ya. Menurutku nggak bakal masuk standar. Dia itu kasusnya sama kayak Nemesis sama Freak di CN waktu masuk standar. Oke, kayak ini nih. Ini atau dari video yang ini. Nah, di situ ada tulisan tuh Nemesis bakal masuk standar di bulan September yang bawah. Yang atas ada tulisan Nemesis afterward atau apa itu bakal masuk standar. Jadi abis siran ini bakal masuk standar. Jadi kayak di situ udah apa? Udah di announcement dari yang bawah itu loh, dari sebelumnya. Menurutku Claudia bakal kayak gitu. Jadi nanti sekarang ini terus habis itu ada tulisan apa ya, schedule-nya buat masuk standar tuh kapan. Kalau Nemesis itu 1 bulan setelah rerun announcement mungkin. Terus kalau Freak itu ya 1 bulan juga, 1 bulan setelah ini dia masuk standar. Ini juga 1 bulan, yes 1 bulan. Menurutku ini bakal bulan depan masuk standar. Itu bakal ada di 25 Maret. Ya kayaknya 25 Maret bakal masuk standar. Terus kalau emang caranya kayak gini ya, kayak yang tadi ini, dengan cara yang di CN itu di announcement di rerunnya, terus masuk standarnya itu kita nggak tahu kapan. Dengan tulisan ambigu kayak gini, aku jujur nggak tahu ini maksudnya apa. Mungkin kalau kalian tahu, silakan tulis kolom komentar. Kita balik lagi, kalau emang caranya yang kayak di CN tadi, menurutku ini masih gak bakal masuk standar. Yang kedua deh, menurutku yang kedua itu bakal ada Cobalt. Alasannya ada 2, 3 mungkin. Ya mungkin 3. Jadi kita hilangin alasan dulu, kita urutin aja di CN yang masuk standar itu siapa aja. Yang pertama itu Claudia, Cobalt, Nemesis, sama Freak. Terus ada announcement baru kalau Ruby bakal masuk standar di April. Ya, setahu aku April deh Ruby. Ini ada dari live stream sebelumnya. Di situ ada tulisan tuh Ruby bakal masuk standar di April. Nah, kita lihat dari Ultron itu aja Cobalt yang kedua. Terus kayaknya Nemesis juga bakal jadi yang ketiga lagi buat di global. Alasan lainnya terus itu karena Nemesis itu lebih valuable. Dia itu bisa jadi sub DPS buat Vault Team, bisa jadi healer di Benediction gitu. Jadi kayaknya lebih kepake aja gitu, kayaknya lo ya, menurutku gitu. Itu alasan pertama. Alasan kedua ya tadi karena ngikutin CN, Claudia Cobalt, Nemesis Freak, terus Ruby. Tapi ini kan karena apa ya? Karena emang Claudia Cobalt rilis duluan gitu, terus Nemesis. Nah, alasan yang ketiga, karakter rerun itu, waktu rerun terus masuk standar itu kayak nggak pas gitu loh, kayak polanya itu nggak pas gitu loh. Karakter rerun kan ada polanya gitu loh. Kita lihat di sini deh, di sini tuh Ruby rerun, waktu Annabella rerun, Flame, Tekiva rerun, Alice rerun, S atau Frost gitu, terus Lyra sama Umi, Physical, terus Vendri sama Tian Lang, Vault. Jadi dia tuh kayak ada polanya gitu loh, rerun bareng karakter yang satu elemen. Kayak di sini juga Nemesis sama Tian Lang, terus di sini ada 3. Nah, tapi untuk rerun masuk standarnya itu nggak sesuai sama pola gitu loh. Kayak dia tuh rerun sendiri aja, tiba-tiba rerun terus masuk standar kayak gitu aja. Kayak ini sama Freak sama Nemesis ini. Gue ini kan nggak ada barengannya gitu, kayak ini di tengah-tengah
antara physical dan volt. Itu di sini di tengah-tengah antara flame sama frost. Jadi kayak 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 tiba-tiba aja jadi rerun. Jadi menurutku untuk rerun yang kedua itu menurutku cobalt, untuk nemesis itu belum tentu kalau dia yang kedua. Jadi mungkin itu aja buat pembahasan kali ini. Oh, sorry. Ada tambahan lagi. Fenrir masuk. Sorry, tanggalnya Fenrir. Itu juga ke apa namanya? Keluar. Katanya itu tanggal 8 Maret. Ya, kayaknya tanggal 8 Maret. Di sini Kioras dia tulisin 8 Maret, terus di Torvanti.in sorry, Discord Aida Cafe juga 8 Maret ada bilang. Nggak tahu 8 Maret ini tuh bakal rilis lagunya atau emang bannernya. Jadi kita lihat aja. Jadi mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah sampai akhir. Dan bye-bye.